Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Belajar Excel. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara mengubah huruf kecil, huruf kapital, ataupun huruf kapital yang paling depan saja. Jadi di Excel itu agak lain ya dengan di Microsoft Word, karena kalau di Microsoft Word di sini ada fasilitas di sini. Jadi kalau ini yang akan kita ubah menjadi, katakanlah menjadi besar semua, ini tinggal pilih yang uppercase, otomatis teks itu menjadi besar semua. Atau kalau kita mau ubah menjadi kecil semua, lowercase. Atau kalau hanya kapital di paling depan, maka seperti ini, dan seterusnya. Itu di Microsoft Word seperti itu. Sedangkan di Microsoft Excel, agak berbeda, yaitu kita akan pelajari hari ini. Katakanlah, ini nama-nama daftar nama ini adalah hurufnya masih acak. Ada yang besar semua, ada yang kecil semua, ada yang masih campuran, ada yang masih salah ejaan, dan lain-lain. Nah, ini adalah bahan kita. Nah, bagaimana cara mengubahnya agar bisa menjadi kapital semua, kecil semua, ataupun kapital di yang huruf paling depannya saja. Jadi kita mulai untuk mengubah menjadi kapital semua. Maka di sini tinggal kita tuliskan formula seperti ini. Sama dengan upper kurung buka ini, enter. Jadi hasilnya menjadi seperti ini, Ahmad Muslim, semuanya kapital. Jadi upper itu berarti seperti uppercase di Word tadi, memperbesar huruf, uppercase. Kebalikannya untuk yang huruf kecil, maka di sini sama saja, tinggal di sama dengan lower kurung buka A2, enter. Maka di sini menjadi Ahmad Muslim dengan huruf kecil semua. Nah, untuk yang kapital hanya di paling depan saja, maka perintahnya sama dengan proper ya. Proper itu kapital paling depan. Enter. Nah, jadi ini. Nah, terlihat ya perbedaan yang kapital semua, kecil semua, yang ini kapital di huruf paling depan. Agar berlaku sampai baris terakhir, maka tinggal kita blok, kita klik double di sini, otomatis sampai akhir semuanya akan perintahnya sama. Ya, jadi di sini caranya begitu mudah, bukan? Jadi semoga ini bisa bermanfaat dan semoga jelas, mudah dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan atau silahkan diputar kembali video ini berulang-ulang. Nah, demikian untuk kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali di video saya berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.